Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Subhanallah. Pergantian malam dan siang. Siang dan malam yang kalau kita melihat tidak pernah matahari itu terlambat untuk tenggelam. Sebagaimana dia tidak pernah terlambat untuk terbit. Di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan inna fi ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya di pergantian malam dan siang itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Kita bisa melihat betapa manusia yang jumlahnya banyak dengan teknologi yang begitu canggihnya, mereka tidak pernah bisa menunda malam itu untuk datang dan tidak pernah bisa menunda matahari untuk terbit. Tatkala Raja Namrud berdialog dengan Nabi Ibrahim alaihissalam tentang Tuhan, tentang pencipta yang pantas untuk disembah, Nabi Ibrahim mengatakan innallaha yuhyi wa yumit, Allah itu menghidupkan dan mematikan. Apa kata Namrud? Qala ana uhyi wa yumit. Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Sesungguhnya Allah itu mendatangkan mentari dari timur, engkau terbitkan dia dari barat. Fabuhital ladzi kafar. Itu orang yang kafir enggak bisa jawab, yang ngaku Tuhan, mampu membuat apa, mampu berbuat apa, tapi diminta untuk menerbitkan matahari dari barat, mereka tidak akan pernah mampu. Maka hendaklah kita benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, karena memang la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.